Kompas petang berlanjut, saya Tifa Solesa. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku komunikasi dengan PDI Perjuangan soal Pilgub Jakarta berjalan intensif. Hal itu disampaikan Anies usai melaksanakan ibadah sholat Jumat hari ini. Anies mengapresiasi komunikasi yang saat ini terus berlangsung dengan PDI Perjuangan. Jelang Pilgub Jakarta sejumlah elit PDIP menyatakan tertarik mengusung Anies. komunikasi sejauh ini ada oh, komunikasinya yang komunikasinya udah... intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara di mana yang lemah, yang kecil dibesarkan, yang lemah dikuatkan dan itulah yang menjadi dasar kebersamaan. Jadi kami mengapresiasi sekali proses masih jalan, kita lihat nanti seperti apa. Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman meyakini Ridwan Kamil bisa mengalahkan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta tahun ini dan bisa mengungguli perolehan suara Anies di Ibu Kota meski sosok lawannya adalah petahana. Pihaknya tidak khawatir jika Anies maju lagi di Pilkada tahun ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, rakyat Jakarta menginginkan sosok baru untuk menjadi Gubernur Jakarta dan tidak mau terlibat dengan masalah-masalah lama. Katanya, masyarakat Jakarta kritis sehingga bisa menilai kinerja calon gubernur tak hanya dari janji kampanye. Panantangnya, insya Allah akan menang kalau kita cari yang benar-benar uh, kuat seperti Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Ya, karena apa? Rakyat Jakarta ini kan selalu ingin yang baru, ya. selalu ingin yang apa? Uh, orang tidak terlibat masalah-masalah lama. Ya, Anies juga kan kemarin kalah waktu pilpres di Jakarta, bahkan beliau gubernurnya. Gitu kan. Walaupun tipis, tapi kalau kalah ya tetap kalah. Gitu kan sehingga kalau ada orang baru sosok baru menantang Pak Anies besok ini ya uh, saya pikir peluangnya besar ya untuk uh, bisa menang. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut partainya menjagokan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta 2024 dan sempat meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengusung Kaisang Pangarep mendampingi RK di Pilkada Jakarta, namun permintaan tersebut ditolak Presiden. Zulhas menilai partai koalisi Indonesia Maju membutuhkan nama Kaisang untuk maju di Pilkada Jakarta karena berpotensi meraih kemenangan. saya mengusulkan di ruang kami di Jakarta semua setuju <laughs> pasangannya siapa bang pasangannya belum saya lapor waktu itu kan Pak Presiden Duh. kalau Kaisang boleh nggak gitu Duh. Pak Presiden bilang jangan ya tapi kan partai-partai perlu kata kata Mas Kaisang iya. bilangnya itu kan persi, Pak zulhas iya itu. tapi kan partai-partai per perlu kan perlu apa agar bisa menang gitu. oh, perlu, kan? per -perlukan. Per -perlukan pak rk mau kaisang rk kaisang uh, pak rk siapa saja kalau menang pasti mau kalau pan gimana ya. pak ketua umum psi kaisang pangarap mengaku akan lebih memilih Anis Baswedan dibandingkan Ridwan Kamil untuk berpasangan di Pilkada Jakarta. Menurut Kaisang, secara elektabilitas dari sisi survei, Anis sosok yang tepat. Tetapi putra bungsu Jokowi itu mengaku tidak bisa menentukan karena belum tentu maju dalam Pilkada. Hmm? Kenapa? Kenapa? kalau untuk disandingkan ini kalau ini aja ya ini kan uh, saya belum bisa saya juga kan belum dicalonkan juga dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa? sama-sama baik semua, semuanya orang hebat Pak Anies kan kemarin juga apa namanya uh, salah satu calon presiden juga saya suka nonton dulu Desa Anies itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus, semua pergi di Jawa Barat. Jadi semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Mas, kita mah komunikasi dengan semuanya. Tapi kan Kim mengatakan bahwa Pak Anies itu sudah masuk dalam radar dan hanya dengan Pak RK. Katanya lebih, lebih mungkin adalah Mas Gesang berpasangan dengan Pak RK itu. Ya nggak masalah juga, nggak masalah kok. Lalu apa yang membuat Gerindra percaya diri Ridwan Kamil bisa mengalahkan Anies di Pilkada Jakarta? Kami akan bahas ini bersama politisi Partai Gerindra yang juga mantan wakil gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria dan dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kali ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Pak Riza saya mau konfirmasi dulu satu hal Karena kami dapat informasi bahwa kabarnya hari ini Para Ketua Umum Partai Politik koalisi Indonesia Maju Bertemu dengan Presiden di Istana bahas soal pilkada Itu betul atau tidak Pak? Uh, saya tidak tahu persisnya atau detailnya Saya kira itu kan banyak hal yang selalu dibicarakan Antara Ketua Umum dengan Presiden ya Saya kira uh, semua tentu dibahas dan dibicarakan ya jadi saya tidak ingin mendahului. Kita tunggu saja nanti penjelasan resminya dari pihak Istana dan partai-partai yang Oke. akan menyampaikan. Oke. Uh, satu hal juga yang menjadi menarik di sini karena ada kepercayaan diri yang disampaikan oleh uh, Bang Habibur Rahman bahwa uh, Gerindra yakin nantinya uh, RK lawan Anies RK yang akan menang. Dasarnya apa tuh, bang? Yang pertama ya kita belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya. Pak Gerindra pernah mengusung Pak Jokowi Ahok 2017-2018 dan menang dan berhasil. Kemudian sebaliknya 2017-2022 Gerindra waktu itu dengan PDIP, Gerindra dengan PKS mengusung Anies Sandi dan berhasil dan menang juga di Pilkada DKI Jakarta. Padahal yang dilawan adalah petahana yaitu Ahok dan Jarot ya. Hmm. Dan awalnya juga yang dimenangkan oleh Gerindra PDIP yaitu Pak Ahok ya Basuki. Dan kami yakin di Pilkada 2004 ya, Pak, siapapun dur, nanti dur, yang diusung ya. dengan Partai Gerindra Insya Allah ya, akan menang berkat bagi Partai Gerindra khususnya ya. di Jakarta dan Halo, di daerah dan lainnya. Kemudian nah. juga yang kedua uh, belajar dari pengalaman juga uh, Kang Ridwan kan, Kang Emil, Kang RK kan juga Gubernur uh, satu periode lima tahun di Jawa Barat, dan Jawa Barat juga penduduknya cukup banyak di DKI Jakarta. Uh, ranking dua, kemudian juga Kang Emil, juga gubernur prestasi. Jadi, saya kira uh, dibandingkan dengan dulu, ya, dulu uh, Pak Jokowi, Wali Kota di Solo, sedang hmm. di Jakarta, kemudian dulu Pak uh, Anies, Pak Sandi, belum. Hmm. Uh, menjabat di struktural pemerintahan daerah, tapi juga bisa menang. Lebih nah, karena persona ya, Pak RK-nya atau ini karena ini ada Jawa peran Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga yang di belakangnya begitu yang membuat akhirnya, oke, RK tampaknya bisa menang di di Jakarta, Pak Riza. Ya, ya itu silakanlah itu yang menyampaikan Mas Uma kalkulasi kalkulasi. Saya kan orang partai, tidak hmm. ingin mendahului. Tentu tidak bisa diabaikan, tidak bisa dipungkiri peran-peran para elit ada, apalagi peran-peran ketua umum. Ketua umum itu kan tidak hanya mengusung, mencalonkan lagi figur ketua umum menjadi penting, partai pengusung menjadi penting, jaringan dan sebagainya. Semua menjadi penting, tentu diperhitungkan. Semuanya jadi okay. tidak bisa disalahkan kalau ada pendapat-pendapat seperti itu. Yang pasti, elit-elit partai, orang-orang yang punya pengaruh di republik ini, tentu punya pengaruh juga pada setiap pilkada. Okay. Jadi saya kira itu satu yang biasa, tidak ada yang luar biasa. Okay. Kita hormati itu, kita hargai itu. Uh -huh. Yang penting nanti kita harapkan di Pilkada ke depan 2020, siapapun nanti yang diusung, insya okay. Allah yang diusung oleh Partai Gerindra akan menang. Termasuk Kak Emil nanti yang akan kita usung juga akan menang. Melawan siapapun. Oke, okay. uh, rasa percaya diri ini menurut Anda Mas Umam atas dasar apa sebetulnya? Kalau saya lempar pertanyaan yang sama dari uh, Pak Riza ke Anda, gimana? Ya, kalkulasi politik tadi sudah disampaikan oleh Pak Ariza. Tetapi kalau misalnya kemudian kita uh, coba runtutkan uh, satu persatu, tentu dari sisi uh, pertama dari aspek ketokohan, diakui atau tidak, Tuan Kamil memang memiliki track record yang cukup memadai dalam konteks kepemimpinan di pemerintahan daerah. Mulai dari uh, wali kota, kemudian gubernur, dan rasa-rasanya uh, dalam konteks uh, pertarungan di DKI Jakarta bisa tampil cukup kompetitif. Dan hal itu dikonfirmasi oleh sejumlah survei, yang menegaskan bahwa e, nama Ridwan Kamil salah satu e, yang cukup populer untuk level pilkada DKI Jakarta. Yang kedua, e, tadi sempat disinggung oleh Pak Ariza, e, diaspora masyarakat Sunda di DKI Jakarta relatif cukup memadai, diakui atau tidak. Kalau misalnya yang pertama adalah dari segmen masyarakat Jawa itu diangkat 35 persen lalu e, disusul oleh masyarakat Betawi di angka sekitar 27% dan masyarakat Sunda berada di angka sekitar 15% dan angka itu cukup relatif mutlak untuk memberikan dukungan kepada elektabilitas e, Pak Ridwan Kamil kalau misal kemudian mau tampil secara kompetitif terlebih kalau misal memang kemudian Ridwan Kamil dipasangkan dengan Kaisang hmm. e, dengan sentimen e, Jawa dan lain sebagainya e, tentu itu akan menjadi sebuah mesin politik yang Relatif cukup efektif, meskipun akan ada hantaman terhadap Kaisang terhadap uh, track record, kemudian uh, pengalaman yang belum memadai, dan lain sebagainya. Tapi, terlepas itu, uh, di saat yang sama, di belakang Kaisang seolah menggambarkan ada dinamika uh, kontestasi di tingkat elit, di mana kemudian beberapa nama besar yang tadi sempat disinggung hmm. uh, memberikan dukungan yang luar biasa, nama-nama uh, seperti Pak Jokowi yang saat ini menjadi. Presiden dan kemudian akan diserahkan stafat kepemimpinan di the newly president elect Pak Prabowo terutama di momentum November 2024 nanti tentu itu akan berpengaruh. Tapi dan akan berpengaruh cukup jendim, signifikan sehingga mengubah keadaan yang awalnya diragukan akhirnya bisa dipertimbangkan begitu di publik. Akan mengubah akan berpengaruh secara signifikan karena bagaimanapun juga saya berkeyakinan pemerintah baru dan juga Kim koalisi Indonesia Maju yang kemarin memenangkan pilpres di 2024 tidak akan e, berpangku tangan, tidak akan bermain-main dan akan melakukan segala cara at all cost untuk memenangkan e, DKI Jakarta. Karena bagaimanapun juga kemenangan di DKI Jakarta ini akan berpengaruh di pilpres dan juga pileg di 2029 nanti. Nah oleh karena itu e, besar kemungkinan e, di berbagai kesempatan saya sampaikan, meskipun nanti ibu kota per Agustus nanti akan berpindah misalnya ke IKN misalnya di nusantara hmm. tetapi center of gravity dari Indonesia secara politik secara ekonomi tetap Jakarta hmm. dan itu akan menjadi sebuah e, e, pertarungan e, tersendiri karena presiden yang baru terpilih tidak akan memberikan ruang bagi siapapun yang e, berpotensi menjadi challenger okay. atau menjadi e, ancaman dalam konteks e, kekuasaan di e, uh, pemilu 2029 e, nanti okay. maka di sini, kemudian nama-nama itu menjadi layak untuk diperhitungkan. Oke, Pak Riza, kan ini udah ada suara RK, cobalah dipasangkan dengan Kaisang, tapi ada kekhawatiran: jangan-jangan nanti kejadian masalah, bantuan sosial nanti dimainkan lagi untuk menggerak elektabilitas. dan Semacamnya, Anda menangkap lagi Kalau ada kesan seperti itu di publik, ya, itu biasa dalam politik. Ya, uh, pasti saja yang diusung oleh calon, oleh partai-partai pendukung pemerintah, apapun bentuk kebijakan pemerintah termasuk bansos pasti dikait-kaitkan itu biasa nanti kita serahkan pada masyarakat kan masyarakat sudah cerdas sudah pintar sudah bisa membedakan mana program-program pemerintah untuk kepentingan rakyat apakah diselewengkan apa tidak kan bisa dibuktikan seperti kemarin juga pilpres 2024 juga begitu tapi kan di mk sudah dibuktikan tidak ada tidak terjadi hmm. bahkan kalau jujur dibandingkan 2019 berbeda sekali ya di periode pak prabowo gibran ini Uh, Bansos juga dilaksanakan hanya sebentar hmm. Kemudian dilakukan setelah Pilpres Berbeda sama 2019 Jadi Artinya, memasangkan RK dan Kaisang 2020. ini sudah firm, sudah pasti Atau sebatas gimmick doang nih Pak? Ya, itu saya tidak ingin mendahului ya Semua ini kan dalam kalkulasi Ada istilah tes ombak Ada istilah lagi dicoba dipasangkan, dilihat ya. Semuanya ini memang DKI ini uh, menarik ya Sekalipun sudah tidak jadi daerah khusus istimewa, DKJ ini daerah khusus Jakarta tetap menarik e, menjelang pilpres. Apalagi di hubungan pilpres termasuk satu-satunya daerah yang sangat diperhitungkan ya. Hmm. E, Selain Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, dan Sumut, dan Pemain Sulsel, DKI ini masih sangat diperhitungkan. Sehingga semua harus dikalkulasikan silakan saja semua boleh mencoba-coba menyiapkan beberapa nama setiap partai tentu setiap koalisi tentu menyiapkan beberapa pasangan sambil dilihat responnya kemungkinan menang atau tidak kan hmm. semuanya ingin menang tentu situasinya okay. bergantung nanti sampai pada akhirnya sampai waktu pendaftaran nah itulah kira-kira yang ditetapkan oleh KP itulah pasangan yang diusung okay. jauh ini kami memang Gerindra mohon maaf mendahului uh, mengusung uh, Kang Emil ya, uh, saya sampaikan Pak Dasko. Sekalipun Kang Emil rekomendasinya masih dua ya, okay. Jawa Barat dan DKI. Uh -huh. ya, ini sedang kita hitung semuanya kalkulasi, termasuk siapa nanti yang akan mendampingi. Uh, begitu juga saya kira partai-partai lain juga semua sama okay. di seluruh Indonesia sekarang sedang bekerja mencari pasangan calon terbaik. Baik. Untuk seluruh provinsi kabupaten kota di seluruh Indonesia termasuk DKI Jakarta. Mas Umam, dengan munculnya nama Kaisang yang coba dipasangkan untuk maju ke Pilkada DKI kalau kita selaraskan dengan munculnya keputusan MA waktu itu, ini seperti karpet merah untuk Kaisang bisa maju di Pilkada. Mas Umam mohon maaf, audionya masih tertutup? Iya. Oke. Okay. Besar kemungkinan demikian. Artinya kalau misalnya kemudian putusan dari Mahkamah, Mahkamah Agung kemarin Kemudian betul digunakan, dimanfaatkan oleh eh, Kaisang, maka seolah itu mengkonfirmasi bahwa eh, aturan itu diubah eh, sebagai sebuah bagian dari upaya afirmasi untuk memberikan ruang bagi Kaisang untuk maju dalam pilkada, khususnya di DKI Jakarta. Ini maka eh, itu menjadi bagian dari konsekuensi, kalau misalnya nanti ada tudingan atau kritikan dari eh, kalangan masyarakat sipil atau dari rival-rival eh, politiknya, tentu itu harus tetap eh, diterima sebagai bagian dari konsekuensi dari pilihan dan juga e, langkah politik tersebut. Tetapi kalau misal kemudian e, Kaisang akhirnya dipasangkan dengan Ridwan Kamil, saya pikir itu akan bisa menjadi sebuah e, mesin politik yang cukup efektif, bukan sekedar semata-mata e, menghasilkan aspek e, kedaerahan gabungan antara e, Sunda dan Jawa. Tetapi dari segmen kekuatan politiknya, eh, Kaisang bisa masuk eh, dalam segmen eh, kelompok masyarakat eh, anak muda, pemilih muda. Kang Emil juga memiliki strategi komunikasi yang cukup eh, relevan untuk menjangkau kelompok muda dan semua itu relatif tidak memiliki political barrier yang memadai. Dan secara ideologis, Kang Emil sendiri atau eh, Ridwan Kamil sendiri berada di posisi tengah. Dia tidak memiliki barrier atau resistensi secara politik, secara ideologis terhadap kelompok uh, nasionalis ataupun terhadap kelompok Islam. Dan ini sangat berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya okay. yang seolah kemudian ada segregasi kuat di sana. Nah, disinilah yang kemudian okay. uh, harus dihitung betul, terutama oleh. E, kalau misal kemudian Mas Anies Baswedan ingin e, maju betul dalam pilkada DKI Jakarta, harus dihitung secara cermat, nah. komposisinya seperti apa. Oke, tahan dulu di situ, Mas, apa? saya harus sampaikan dulu karena tadi setelah sholat Jumat, Mas Anies sempat menanggapi pernyataan dari Pak Abi Rahman yang bilang Ridwan Kami bisa mengalahkan Anies di Pilgub Jakarta. Kita coba dengar dulu. Nah terus mereka mengatakan bahwa Kang Emil ini jadi pesaingnya Pak Anies dan punya peluang karena Pak Anies petahana. Ini sulit menang petahana di Jakarta. Gimana Pak Anies melihatnya? Ya, yeah sekarang kami terima amanah untuk menjadi calon. Kita jalani dan jalani dengan cara yang terhormat. Sampaikan kepada warga Jakarta apa yang menjadi rencana, apa yang sudah dikerjakan, apa yang akan diteruskan. Selebihnya kita serahkan kepada rakyat Jakarta. Masing -masing, Bapak masih mikir-mikir kita semua akhirnya sekarang yakin apa sih Pak yang akhirnya memantapkan keputusan Bapak untuk maju? Hampir tiap hari datang warga ke tempat kami. Hampir tiap hari. Dari berbagai tempat. Dan semua datang, yang datang siapa yang lemah, yang kecil. Saya kasih kesempatan Pak Riza singkat saja Pak, atas uh, pernyataan Pak Anies tadi gimana ngeresponnya? Iya Pak Anies itu kan gubernur lima tahun, sudah biasa berinteraksi, tampil di media, sudah jadi polisi. Saya kira jawabannya tidak ada yang salah ya. Hmm. Semua, semua politisi akan menjawab hal-hal yang seperti itu, jadi tidak ada yang salah. Kita hormati apa yang menjadi Respon maupun jawaban dari Pak Anies kita hormati, saya ingin okay. mengajak seluruh masyarakat Jakarta ini Pilpres sudah selesai Prabowo okay. juga sudah ditetapkan mm -hmm. akan dilakukan di 20 Oktober maksudnya kita menyongsong pelantikan memastikan Jakarta yang bukan ibu kota lagi okay. tetap menjadi daerah yang mampu meyakinkan kita semua agar suasana di Jakarta menjadi aman, okay. damai kondusif, sehingga Uh, nanti pelantikan Prabowo Gibran berlangsung dengan okay. hikmat, lancar, damai, dan tertib. Sudah kami takak poinnya. Uh, Mas Umam singkat saja, meresponnya bagaimana? Ya tentu, uh, statement tadi saya pikir itu adalah sebuah kode keras dari Mas Anies uh, yang menegaskan bahwa dia akan maju di Pilkada uh, DKI Jakarta November nanti. Yang hmm. kemudian perlu dihitung adalah dari partai mana, karena bagaimanapun juga uh, threshold 20% itu harus terpenuhi. Kalau misalnya kemudian bisa menggabungkan, meleburkan dua kepentingan yang berbeda, terutama antara PDIP dan PKS, tentu itu akan sangat uh, luar biasa. Oke. Okay. PKS uh, dalam posisi kepercayaan diri yang sangat tinggi mendapatkan uh, 18 kursi, kemudian uh, PDIP uh, mendapatkan 15 kursi, tetapi ada segregasi secara ideologis yang cukup kuat. Okay. Saya tidak yakin apakah bisa melebur atau tidak, tetapi kalau misal bisa dileburkan atau setidaknya mendapatkan dukungan barangkali dari uh, PKB atau dari Nasdem, Baik. Uh, tentu itu mm -hmm. akan cukup uh, promising, akan cukup uh, okay. menjanjikan dalam konteks pertarungan ke depan, Mas Tifat. Oke, okay, Pak Riza, Mas Umam, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Saya selalu semuanya, selamat sore.